So, hari ini aku mau ngajak kalian buat mancing daripada bosen gitu ya di rumah. Mending mancing sambil nyari-nyari ketenangan gitu. Tuh, aku lagi di hutan nih. Mau ke rawa-rawa. Kira-kira dapat ikan apa hari ini ya? So, ikutin perjalanan aku, guys. Jangan biarkan saya sendirian ya. Terus loh, kayak beginian nih. Di depan aku udah ada rawa-rawa. Itu rawa-rawanya. Oke. Ini dia lagi ada di pinggir rawa-rawa tuh. Udah ngelewatin hutan. Jadi sekarang dia nyari spot mancingnya nih. Dia juga masih belum nyari ini. Nyari dahan bambu. Kok dahan sih? Apa namanya? Ranting bambu buat mancing. Kita mancing tradisional hari ini, oke? Okay? Becek banget. Cari umpan dulu, guys. Oh. Ini cacing. Cari cacing. Oke, okay, guys. Jadi hari ini aku mau mancing pakai cara tradisional, yaitu pakai bambu. Terus aku juga bawa pancing ini, bawa pancing casting karena kita juga mau casting juga nih ya. Siapa tahu dapat ikan gabus. Oke, okay, guys, kita lanjut yuk perjalanan kita. Ayo. Awas kak, sabar kak, sebentar. Udah, aku di sini aja, Kak.
dikerjain lagi kayak. Aduh, dikerjain lagi tuh. Kesana aja lah, di sini susah banget nih nyari kan. Gak ada. Ada nggak ada juga susah. Emang susah. Susah.
biar gak terlalu capek, jadinya istirahat. Deket beneran lagi. Ntar ya. Ini ngomong-ngomong, rawa-rawanya sekarang agak sepi guys, karena mungkin karena hari Jumat ya. Mancing tuh gak ada aja, jarang banget. Mungkin karena kurang sore mungkin ya. Kalau sore kan mereka banyak yang datang tuh cari ikan tuh. Siang-siang gini susah, nggak temennya. Yang berdua sama kakakku juga guys. Ini susah banget sih. Jangan dulu guys. Makaroni. Kocor tangannya. Gitu. Di sini juga udah mau hujan nih guys. Aduh, susah banget. Kalian dengar suara-suara burung gitu ya? Iya. Yeah. Soalnya kicau-kicau gitu buat tenang ya guys. Daripada di rumah boring kan. Ini kita jalan-jalan ke sini. Menikmati alam. Di sini kan sunyi, tenang gitu. Terus kita bisa dengerin suara-suara burung. Good deh pokoknya. Gigi semut. Au au. Sambil makan jajan ini. Biar enggak boring juga, biar enggak terlalu capek juga, biar enggak apa namanya? Bosan. Bosan apanya boring. Jadi kita makan jajan dulu. Mau? Ini rawa-rawanya hari ini sepi banget karena mau hujan mungkin ya. Terus di sini tuh mungkin orang-orang nunggu agak sorean mungkin ya. Di sini sih gitu, kalau udah agak sorean tuh rame orang mancing. Iya, sepi banget. Jajanan SD semua. Jajanan waktu SD semua nih guys.
Oke, sekarang kita pasang umpan pertama. Semoga dapat. Mulai hujan kok. Oke, mulai hujan. Belum bangun ada kami. Ini sudah makan. Buat. Cuma aja lo kok. Hai kau. Zong guys. Umpannya dimakan. Wis dapat guys, strike. Waduh. Lohan fish. Wow, cantik banget. Jadi umpan kedua langsung strike.
Aku masang pancing umpan keempat. Moga dapat nih. Cukup di sana.
strike lagi. Wah, ini lumayan gede nih. Strike lagi, guys. Dua ekor di menit ke bukan di umpan kelima. Iya. Yeah. Seneng banget. Oke, okay guys, kita mau cari lokasi selanjutnya ya. Nyangkut. Ini airnya udah agak surut, Kak. Ya, minumnya agak surut nih, guys. Kayak kemarau kemarin. Apa panas banget ini, jadi airnya surut. Aku juga kayak. Ini kayaknya mau hujan ya, Kak. Aku mau bersihin ikannya dulu, guys, biar nanti di rumah tinggal goreng aja nih. Sini nih, ada rambutnya di sini. Jadi hari ini karena mau hujan, dia memilih untuk pulang dulu. Meskipun cuma dapat 2 ekor aja, lumayan lah buat si Uning ya. Nih. Tuh guys, bersih kucing. Wah, ini udah muncul nih, gelap banget ya. Oke, okay guys, jadi hari ini udah sore, juga udah agak mendung nih ya. Jadi kita mau pulang dulu. So, aku mau pamit undur diri dulu sama kalian semua. Buat kalian yang udah nonton video ini, makasih. Aku juga mau sekalian mau goreng nih, guys.
Okay, bye bye guys. Makasih. Dadah.